So guys, gue bakal sharing seputar konten iPhone 6s ya cuy. Oke, di sini gue menggunakan iPhone 6s Plus dengan versi perangkat lunaknya 14.4.2 ya, dengan kapasitas yang tersedia 18GB dari 64GB ya cuy. Oke, langsung aja ke ini cuy, settingan terbaik gua ya menggunakan device kentang ini cuy ya. Hotline gua matiin, tinggi kamera tinggi aja, vibrasi matiin, mode HD nya matiin, terus HFR nya hidupin ya cuy. Terus kalian bisa ikutin aja lah di sini. Text damage nya matiin aja. HP creep penting ya cuy buat kita timing retribution kayak gitu. Gabungkan text damage nya nggak usah. Graphicnya smooth. Nah, medium bisa sih lebih ini. Cuman kalau misalnya di bawah smooth tuh rada-rada di atas smooth tuh rada-rada gini cuy, rada-rada ngedelay gitulah. Delay seperkian detik gimana gitu ya. Susah kalau main Vani. Beda kalau misalnya hero lain cuy. Johnson, kayak contohnya Johnson lu kan main nyetir-nyetir juga tuh. Itu masih enak. Lu pakai graphic high sekalipun tuh masih enak cuy. Tapi kalau Vani itu susah banget cuy. Jadi saran gua mending lu pakai di smooth aja. Terus HD-nya lu matiin aja cuy karena lu sini sambil record kan kayak gitu ya. Tingkat lu matiin aja cuy. Untuk settingan sensitivitasnya gua menggunakan di tengah. Di sini nih. Kitaran U R kayak gitu cuy. Nah, kalau di settingan sensitivitas kameranya gua sering gunakan di area sini, di area sini cuy ya. Makanya gua settingannya ambil di sini. Ya gitu cuy. Kalau misalnya lu pakai telunjuk kiri sekitar sini, rekomendasi lu ambil di sini aja cuy. Di posisi di settingan paling rendah ya cuy. Kalau lu pakai, kalau lu ngebuka mapnya di sebelah sini. Cuman kalau gua lebih mainnya di sini cuy karena gua main di kanan. Oke cuy, jadi di sini gua coba mainin Vani di klasik ya cuy. Kalau bisa lihat di sini role hero-nya kagak jelas semua cuy. 2 assassin, 1 fighter, 2 tank ya cuy. Ya pasti enjoy ya this gameplay. Gue cuma review iPhone 6s Plus aja di sini cuy, menggunakan Vani gimana performanya cuy. Oke, enjoy this video. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but where to say? Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me haunting, haunting. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up, honey. And I don't need to speak a single word. I'm
malah dia yang mati cuy. Hey bro, nice. Jangan kau lempar aku. Buset, buset, cocok. Nah ini udah mulai nge-frame rate cuy, udah mulai getar-getar gimana ya gitu ya. Aku mau bilang ini sih, cuman ya gitu. Kocak ya. Ini mythic skill epic cok. Oke, kita bisa boost cok. Nah Hidoranya mati sih bro. Thank you.
bangsat. Oke, kita ambil bawah dulu, woy. Nah, itu udah mulai nge-frame rate, cuy. Makanya gua enggak saranin kalau iPhone 6s lu mainin sambil record kayak gitu. Tuh kan udah mulai patah-patah. Ini dengan pengaturan kayak gua kayak gini, cuy. Tuh gua udah depan kipas lo ini. Buset, my friend. Oh, ada Yudora sih. Oke. Ini gak ada bug, cuy. Tunggu. Buset, gue yang ditempel, anjir. Ini 15 menitan tuh dia udah mulai nge-frame rate. Jangan dilempar, please. Ya ampun. Ini pistol tuh. Kayak gitu bu ya. Makanya gue kagak berani kalau misalnya main Fanny maksain ngereng, apalagi kalau misalnya berkali-kali match kayak gitu tuh susah, cuy. Ini aja untuk satu kali match aja udah sekitar 15 menitan. Ya lu bisa lihat sendiri aja mulai-mulai nge-frame rate kayak gitu kan. Di awal ya oke lah, cuy. Jadi segitu aja untuk konten kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah pentingin channel gua, udah support gua. Thank you banget ya, cuy ya. Salam user Fanny iPhone 6 6S Plus, gue pamit, gue cabut, gue Odi Pizot, salam Mr. Fanny, bye-bye.